Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada hamba-hambanya yang beriman. Segala puji hanya milik Allah atas segala kenikmatan yang kita rasakan, termasuk kenikmatan di malam hari ini berkumpul di rumah Allah kembali mempelajari agamanya, kembali menuntut ilmu, kembali mempelajari sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta menganugerahkan kepada kita hidayah dan petunjuk untuk senantiasa mengamalkan petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan ahkamul janaiz yang berkaitan dengan hamlul janazati wattiba'uha wa tasyyi'uha. Namun sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita tentang salat jenazah. Kemudian sekarang pembahasan tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan membawa jenazah serta mengikutinya dan memakamkannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keindahan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah-sunnah, ada adab-adab, ada petunjuk-petunjuk yang manakala orang-orang yang beriman mengamalkannya, maka mereka telah berusaha
mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Kitab Ahkamul Janaiz, wa yajibu hamlul janazati wattiba'uha wa dhalika min haqqil mayyitil muslimi 'alal muslimin. Wajib membawa jenazah dan mengantarkannya, dan itu termasuk hak seorang yang muslim yang mati atas orang-orang Islam yang masih hidup. Ya, jadi hak saudara kita ketika dia meninggal dunia adalah kita mengantarkan jenazahnya. Ketika dia hidup, ketika dia sakit, haknya adalah untuk dijenguk. Tebajangu. Ya lah, mun sakit tejangu ya. Tedoayang ya. Agar diberikan kesehatan oleh Allah. Agar diberikan kesabaran oleh Allah. Ketika dia meninggal dunia, setelah dia dimandikan, ada tugas yang lain. Ada haknya yang lain. Mana dia? Dibawa jenazahnya ke kuburan dan diantarkan menuju kuburan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yajibu lil muslimi ala akhihi khamsun. Ada lima perkara yang wajib atas seorang muslim dari saudaranya. Arak lima perkara si wajib pangnaita. Tiba sematonta seagama. Yang pertama, raddus salam. Ya, menjawab salam. Nah, salamin nita, terjawab ya. Deman ke atau ndik tademan tiba ya. Arak ya tunde, arak masalah terjawab salamna. Ya, kita punya masalah atau tidak punya masalah harus jawab, jawab salam. Karena apa? Para, itu haknya dia. Ya, jangan kita beralasan, oh saya tidak mau jawab salamnya dia. Ya aku milih, aku kudu jawab salam dah. Kumbe na, pokoknya arak wah. Ya, karena ada masalah. Ya, karena ada perseteruan. Tapi tidak, itu tidak menggugurkan permasalahan antara kita dan dia, tidak menggugurkan haknya. Wajib dari seorang muslim atas muslim yang lain, yang pertama raddus salam, menjawab salam. Wa iadatul maridi, ya, menjenguk dia ketika dia sakit. Bu saya paham KPR menjenguk? Menjenguk. Ah, menjenguk apa artinya? Ngombe. Ah, menjenguk orang sakit. Nah, berarti paham ya Bu Sayap. Nah, berarti paham ide ini. Kenapa ya ada paham mulai aja. Nah, bejangu. Pas. Pas Bu Sayap. Bejangu. Ya, menjenguk. Yang ketiga, wattiba'ul janaizi. Mengantar dan mengikuti jenazahnya. Ya. Abu Sayyab, piran tatong jenazahna? Piran tatong jenazahno? Tatong ya. Oh, piran tatong jenazah, piran. Ni hidup atau nu mati? Ah, lawan nama hati baru tatong. Ini kena hidup je bahaya ini. Taib. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan. Wa tashmitul 'atis, dan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Ini dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan wajib bagi seorang muslim mengantarkan jenazah saudaranya yang muslim yang lain.
Tapi maksudnya di sini kata para ulama, hukmu hamlil janazati fardhu kifayatin. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ismu 'anil baqin. Jadi hukum wajib di sini maksudnya fardu kifayah. Ya, yang lain yang sudah melakukannya maka gugurlah dosa atas sebagian yang lain. Cukup sebagian gawe, ya, maka gugur dosa atas yang lain. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata para ulama, mengantarkan jenazah itu ada tiga. Mengantarkan jenazah itu ada tiga macam. Al-awwal yusalli 'alaiha thumma yansarif. Lahu qiratun min al-ajri. Yang pertama, sekedarnya salat. Ya, tidak mengantar dia ke pemakaman. Ini jenis yang pertama, cukup menyolati saja. Dia mendapatkan satu qirat. Wasani yatba'uha ila al-qabri thumma yaqifu hatta tudfan. Yang kedua, selesai salat diantar diikuti sampai kuburan. Milutlah kubur. Kemudian selesai dimakamkan, ya, dia berdiri, pergi. Tidak ikut berdoa. Maka ini dia mendapatkan dua qirat. Dua apa para jamaah? Dua qirat. Afwan. Yang kedua ini afwan, dia cuman mengikutinya sampai ke kuburan. Tidak ikut salat. Dia mendapatkan satu qirat sama seperti yang pertama. Yang ketiga, dia ikut menyolatkan, ikut mengantarnya ke kuburan, kemudian mendoakannya, maka dialah yang mendapatkan apa? Dua qirat. Dalilnya hadis yang sahih yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa salla 'alayha. Barang siapa yang keluar bersama jenazah, kemudian dia menyolatinya, thumma tabi'aha hatta tudfan, kana lahu qiratan. Dia mendapatkan dua qirat, kemudian dia ikut mengantarkannya sampai kuburan, sampai dia selesai dimakamkan, dia mendapatkan dua qirat. Ajru kulli qiratin misla Uhudin. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu misla Uhudin. Satu qirat itu seukuran besarnya gunung Uhud. Dan barang siapa yang salat tidak ikut mengantarkan jenazahnya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat saja. Jadi pahala yang besar. Iya. Orang yang punya kesibukan jangan sampai enggak ikut salat. Ya, santar sibuk tuh misalkan, ya cukup datang salat. Atau salatnya mungkin enggak bisa karena ada keperluan, ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Karena para jamaah, siapa yang akan memberikan kita kebaikan sebesar Gunung Uhud? Enggak ada. Tidak ada yang mampu memberikan kita kebaikan sebesar Gunung Uhud. Cuman masalahnya kita enggak lihat sekarang. Ndek tenggi kita ya beli ini. Coba anu mau kepe yang mau beli Bali aja bah. Bekeruan situ begita ini para jamaah. Ya, tapi karena janji berupa pahala yang belum kita lihat, sehingga itu terkadang yang membuat kita malas. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendoakannya setelah dia dimakamkan. Ini pahala yang luar biasa lagi. Pahala mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu at-tsabit fa innahu al-ana yus'al.
mintakan ampun untuk saudara kalian. Mintakan dia ketetapan supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Ya tagin tu ketuan. Bahkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam qirat ini ukuran paling kecil. Ukuran si paling kode qirat niki adalah sebesar gunung Uhud. Asgharuhuma mislu Uhudin. Ini dalam riwayat muttafaqun alaih, ukuran qirat si paling kode niki merebrek gunung Uhud. Subhanallah. Ukuran pahala si paling peci ini. Ukuran pahala orang yang menyolati, mengantarkan dia ke kuburan sampai dia dimakamkan, ukuran paling kecil sebesar apa para jamaah? Sebesar gunung Gunung. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang lain, لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan suara, dengan api, atau dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, sebagian orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil dia memikul jenazah dengan suara yang besar. Nanti kita akan baca para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang datang atau ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang masalah ini, yang menjelaskan mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya tidak boleh ada suara ketika mengantarkan jenazah. Semua kalau kita ingin berzikir, berzikir dengan suara yang kecil dan lirih. Ya. Apalagi 1000 di belakang rausang, rausang bisnis. Ngomongin dunia. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Naha Rasulullah SAW an tutba'u janazatun wa ma'aha rannatun. Nabi SAW melarang untuk mengikuti jenazah disertai dengan suara yang besar. Ya. Ya Allah, bukan bagus ini la ilaha illallah. Ya. Iya bagus. Afdalu zikri la ilaha illallah. Betul para jamaah, zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Bahkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, kita letakkan dia, kita pergunakan dia sambil mengangkat jenazah, sambil besar suara kita, itu menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun empat kata ini, empat zikir ini adalah zikir yang paling dicintai oleh Nabi zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ila Allah al-arba'. Empat zikir yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lagu takadu ya. Papah le ngatong jenazah itu batal, tidak ada pahalanya. Bahkan Abu Burdah rahimahullahu taala, dia diwasiatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, ketika beliau meninggal dunia, apa katanya? La tattabi'uni bimijmarin. Jangan ikuti jenazahku dengan mijmar. Mijmar itu alat yang digunakan para jamaah untuk membakar gaharu itu. Sugel asapnya terus. Nah, lagu nenggal lain asapnya kadunta ini. Ngerokok. Kalau dulu dilarang, jangan mengikuti jenazah dengan mijmar.
Ya, alat yang digunakan untuk mengeluarkan asap gaharu itu supaya harum. Qalu alahu sami'tu fihi syai'. Asami'ta fihi syai'an? Orang-orang yang hadir ketika meninggal dunia berketahuan, wahai Abu Musa, ana kedalilna ucapan peine. Tetu kebalakne te si Nabi ini. Apa jawabannya? Na'am min Rasulillah SAW. Iya. Ini adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh mengikuti jenazah dengan ada diikuti dengan apa? Api atau asap. Begitu juga wasiatnya Abdullah bin Umar bin As. Fa idza ana mittu fala tashabni naihatun wala nar. Jikalau aku meninggal dunia, jangan kalian ikuti jenazahku dengan suara orang-orang yang sedih. Jangan ikuti jenazahku dengan api. Bahkan dipertegas lagi oleh Qais bin Abbad, salah seorang tabi'in yang mulia. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sawti 'indal janaiz. Para sahabat memakruhkan. Perhatikan ini para jemaah. Para sahabat memakruhkan mengangkat suara ketika mengantar jenazah. Perhatikan, kata makruh menurut istilah para salaf artinya haram. Ini perlu diperhatikan ini para jemaah. Kalau para salaf tabi'in dan para salaf yang mengatakan makruh, para sahabat Nabi SAW mengatakan makruh, berarti hukumnya adalah at-tahrim, pengharaman. Ini banyak orang salah paham para jemaah. Jadi kalau ada kata lafaz makruh yang datang dari para sahabat Nabi SAW, yang datang dari para tabi'in radhiyallahu ta'ala, apa artinya para jamaah? Diharamkan. Taib. Perhatikan kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar halaman 203. Wa'lam anna sawaba wal mukhtar وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْسُكُوتُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجَنَازَةِ. Ketahuilah, sunnah yang benar, petunjuk yang benar, dan pendapat yang terpilih yang berada di atasnya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, adalah diam ketika berjalan mengantarkan jenazah. Ini petunjuknya para sahabat Nabi SAW yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim, salah satu pembesar ulama Syafi'i. Tidak boleh ada suara ikhwatul iman. Fala yurfa'u sautun biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalika. Tidak boleh mengangkat suara dengan bacaan Quran, dengan zikir ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Jadi ini penjelasan para ulama, para jamaah. Ya, dalam masalah mengantar jenazah. Luwe kita nyelisihinnya ini. Ya. Soal itu mulai kelebetaran ngeraos ini kah. Hei, pecu raos itu para jamaah. Padahal seharusnya petunjuknya bagaimana? Diam ketika mengantarkan jenazah. Melihatnya tertulu, lakban itu dokter para jamaah ini. Nah, terplester tau dokter ini. Kali dia tahu doang sampai jenazah. Piran terbuka, ya bareh pas berdoa nu. Ya nanti kalau pas mau mendoakan si mayit, baru kita buka plesternya, baru berdoa. Seharusnya. Apa hikmahnya kata para ulama? Wal hikmatu fihi zahiratun. Apa hikmahnya? Kenapa disuruh diam? Wahia annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi bima yata'allaku bil janazah. Supaya kita fokus. Fokus pikiran kita mengingat jenazah ini. Kita akan seperti dia. Fokus mengingat kematian. Fokus mengingat akhirat. Dan itu yang dituntut pada keadaan itu para jamaah. Ia tujuan tengah tong jenazah ini. Itulah tujuan kita mengantarkan jenazah. Itulah tujuan kita memakamkan saudara kita, mengingat akhir dari kehidupan kita seperti dia.
bukan sebaliknya berbicara tentang dunia, bukan sebaliknya tertawa dan tersenyum. Tetapi di situ adalah untuk menenangkan hati, untuk berpikir bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Wala taghtarru bi kasrati man yukhalifuhu." Jangan tertipu dengan orang-orang yang banyak menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Timakna luwe nyelisihin ya dia tertipu. Jangan tertipu. Ya, maka mari para jamaah kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Taib. Sunnah yang selanjutnya. Al-qiyamu lil janazati idza marrat masyru'un. Berdiri ketika ada jenazah lewat, ini merupakan perkara yang disyariatkan. Misalkan kita duduk di rumah, gua'ala kita atau apa, jenazah lewat disunnahkan berdiri. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, "Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifuha aw tukhallifuhu." Jikalau salah seorang di antara kalian melihat jenazah dan dia tidak berjalan, artinya dia duduk, maka hendaklah dia berdiri. Hendaklah dia berdiri. Kemudian falyakum hatta yukhallifuha. Ya, hendaklah dia berdiri sampai dia yang meninggalkan jenazah itu atau jenazah itu yang meninggalkan dia. Tembutang kita butang sambil teleka ambilin ya, atau jenazah numbilin kita. Kemudian au tud'u min qabli an tukhallifuhu. Atau dia berdiri sampai dia diletakkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Jika kalau kalian melihat salah seorang jenazah, maka berdirilah kalian. "Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuda." Barang siapa yang mengikuti jenazah, janganlah dia duduk sampai dia diletakkan di atas kuburannya. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nanti kita akan jelaskan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini dihapus hukumnya mansukh ataukah tidak? Ya. Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah serta Al-Imam Malik mengatakan hukumnya mansukh. Hukumnya apa para jamaah? Hukumnya mansukh. Dikatakan di sini oleh Imam An-Nawawi, "Ikhtalafan nasu fi hadhihi al-mas'alah." Para ulama berbeda pendapat apakah memang sunnah kita berdiri ketika melihat jenazah. Faqala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i al-qiyam mansukh. Pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mansukh. Hukumnya dihapus. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Ibn Habib wa Ibn al-Majishun al-Malikiyan huwa mukhayyarun. Pendapat Imam Ahmad, Imam Ahmad dan dua ulama Maliki namanya Ibn Habib dan Ibn al-Majishun menyelisih pendapat Imam Malik. Lihat para jamaah, terkadang ada imam mazhab menyelisih pendapat siapa? Pendiri mazhab. Seperti Ibnu Habib dan Ibnu Majishun. Kedua ulama ini mazhab Maliki. Yang mana Imam Malik mengatakan enggak disunnahkan berdiri ketika lewat jenazah. Mansukh katanya. Tapi Ibnu Majishun dan Ibnu Habib mengatakan
ya bebas. Dia berdiri silahkan, dia enggak berdiri juga silahkan. Diselisih pendapatnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan tetapi pendapat yang benar insyaallah ta'ala bahwasanya ini disyariatkan. Sebagaimana kata Syekh di sini, was-shawabu anna hadhihi al-ahadits tadullu ala mashru'iyyatil qiyam lil janazati idza marrat liman kana qa'idan. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan berdiri ketika melihat jenazah lewat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat ada jenazah Yahudi yang lewat. Dikabarkan, afwan, para sahabat melihat ada jenazah Yahudi yang lewat. Nabi berdiri. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha janazatun yahudiyatun." Hai Rasulullah, kan jenazah dengan Yahudi kafir ini. Ini jenazah orang Yahudi. Qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Jikalau kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Tidak dibedakan apakah itu jenazah muslim ataukah jenazah kafir. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Pendapat yang lebih pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah disyariatkan. Meskipun duduk tetap boleh. Sebagaimana kata Imam Munawi. Jadi tetap tersyariatkan butang para jamaah. Lamun teng kita jenazah lewat. Tapi bukan berarti enggak boleh, tetap boleh duduk. Ya, dengan mengumpulkan dua pendapat yang bertentangan tadi. Sebagaimana kata Imam Nawawi, fayakunul amru lin nadbi wal qu'udi bayadan lil jawaz. Maka perintah untuk berdiri itu menunjukkan anjuran, dan sebagian hadis yang menunjukkan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan boleh. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah yang selanjutnya, an-nisa'u la yattabi'na al-janaiza wa yusallina 'alayha li hadith ummi Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita tidak mengikuti jenazah, tidak mengantarkan jenazah. Akan tetapi mereka tetap disyariatkan untuk salat. Sudah kita bahas pembahasannya para jamaah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menyolati jenazah Sa'ad ibn Abi Waqqas di masjid mana? Masjidun Nabawi. Wanita tetap disyariatkan ikut salat jenazah. Tapi mengantarkan jenazah wanita dilarang. Ya, tapi sayangnya sekarang kita yang mengaku madhab Syafi'i ini si paling pacung gerong dengan Nina, no, datang tiba kubur nengke ini. Lean dengan Nina malah anda. La ilaha illallah. Padahal salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Atiyah mengatakan, ya, nuhina an ittiba'il janaiz. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, wa kunna nunha an ittiba'il janaiz. Kami para wanita dilarang untuk mengantarkan jenazah. Kami dengan Nina balakna lalu ngatong jenazah. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini dalil yang membolehkan. Ini dalil yang dibolehkan oleh mereka. Riwayat Imam Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dilarang keras. Nah, ini riwayat yang diperbolehkan. Tapi dibantah oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa bantahan mereka? Waqad takunu hiya radhiyallahu anha dhannat.
bisa jadi ini persangkaannya Ummu Athiyah. Karena dia yang mengatakan kami dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak ditekan dengan keras, dilarang dengan keras. Akan tetapi wal hujjatu fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la fi dhanni ghairihi, kata Syekhul Islam. Yang jadi hujjah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan persangkaan Ummu Ati. Dalil jelas yang lain para jamaah. Iya. Di antaranya ucapan para tabi'in radhiyallahu taala an. Di antaranya dari Abdullah ibn Murrah, dari Masruq rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia. Qala ra'aituhu yahsud turaba fi wujuhin nisa'a fil janazah. Masruq, kalau ada wanita yang mengantarkan jenazah, temputnya ya ke tanah. Iya. Kalau ada wanita yang ikut jenazah, antarkan jenazah, dilempar pakai apa? Pakai tanah. Bahasa anta ya murah ya. 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 Apa bahasa bongkot? Apa bahasa murah ini? Hah? Sio. Ya, murah. Ya, diusir para. Diusir secara halus. Diusir dengan apa? Dengan dilemparkan tanah ke wajah-wajah mereka. Ini perbuatan tabi'in para jamaah. Wa yaqulu lahunna, Masruq mengatakan, irji'na, pada uli, pulang kalian wahai wanita. Fa in raja'na madha ma'al janazah. Ya, kalau wanita pulang, Masruq lanjut mengantarkan jenazah. Wa illa raja'a wa tarakaha, kalau wanita enggak mau pulang, Masruq enggak mau ikut mengantarkan jenazah. Dan yang lebih menegaskan lagi para jamaah, ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ucapan ulama Syafi'i, beliau mengatakan hadzal ladzi dzakarnahu min karahati ittiba'il janazati linnisa, kan kami sebutkan ini dibencinya para wanita mengantarkan jenazah. Wa mazhabuna wa mazhabu jamahiril ulama, ini mazhab kami dan mazhab mayoritas para ulama, membenci para wanita datang mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang namanya makruh itu seharusnya sekali-kali waktu dikerjakan. Kenapa? Karena makruh. Lagu ini bilang nara ya kanyan ini. Kita mulai demen gak makruh ini para jamaah. Iya. Memang kita ini sukanya makruh, sunnahnya kita tinggalkan. Yang makruh kita kerjakan. Padahal apa di makruh? Dibenci. Dan perhatikan lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Uddah fi Syarh Al-Umdah, beliau menjelaskan at-tafriqah baina nahyi at-tanzih wa at-tahrim fi 'urf as-sahabah binisbati ila al-'ilm. Membedakan makruh ada dua makruh para jamaah. Ini hukum Islam ini. Makruh tanzih namanya sama makruh tahrim. Makruh tanzih ini artinya tidak sampai diharamkan. Kalau makruh tahrim hukumnya haram. Tapi kebanyakan ucapan para ulama salaf, makruh itu artinya makruh haram. Jadi disebutkan, kenapa dibedakan makruh tanzih dan makruh haram? Sekedar membedakan saja. Sok tahu ilmunya. Nah, ini kata Ibnu Attar. Sekedar untuk mengetahui levelnya ini haram dan levelnya ini tidak. Tidak haram. Itu faedahnya para jamaah. Kenapa dibedakan makruh tanzih dengan makruh haram? Wa amma binisbati ilal amal. Akan tetapi dari sisi perbuatan, falam yufarriqu fihi, para sahabat, para salaf tidak membedakannya.
kanu yajtadibunal makruha tanzihan wa tahriman mutlaqan. Para salaf menjauhi makruh yang tanzih dan makruh yang haram. Nah, tapi kita ini mulai senang makruh. Tak gawe ini, aduh makruh. Kenapa ini? Oh makruh. Ya semuanya makruh ya kota lima. Yang kita khawatirkan lama-lama yang haram dirubah jadi makruh. Nah, ini tambah berbahaya lagi. Taib. Sunnah yang selanjutnya. Tinggal berapa menit azan ini? Tinggal 2 menit. Taib. Sunnah yang selanjutnya. Al-isra'u bil janazati min ghairi ramlin masyru'. Cepat-cepat dalam mengantarkan jenazah, akan tetapi tidak sampai lari. Artinya disunnahkan berjalan cepat, tapi tidak sampai berlari. Ini sunnah ini para jamaah. Berdasarkan hadis riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, asri'u bil jinazati, cepat-cepatlah kalian dalam mengantarkan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Jikalau jenazah itu baik, maka kalian telah menyegerakannya menuju kebaikan. Namun bagus jenazah ini berarti tegecap atau tiba si bagus. Wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unaha ala riqabikum. Akan tetapi kalau jenazah itu buruk, maka kalian membiarkan keburukan ada di pundak-pundak kalian. Inilah hikmahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun bagus kita gecap ngatong jenazah nu tiba si bagus. Lagu lamun cenge jenazah niki, kalau buruk jenazah ini berarti kita membiarkan keburukan di mana? Di pundak-pundak kita. Bahkan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan jenazah ini berbicara para jemaah, cuman kita enggak dengar apa yang diucapkan jenazah ini. Ketika dia dipikul, jenazah itu berbicara. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal 'ala 'anaqihim." Jika diletakkan jenazah itu kemudian dipikul oleh para lelaki, fa in kanat salihatan qalat, jikalau jenazah itu dia jenazah yang baik, apa katanya? Qaddimuni qaddimuni, cepat antar saya, segerakan saya, antar saya, kecap kecap. Ini ras jenazah si bagus. Mudah-mudahan termasuk itu yang pertama ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazahnya enggak baik, qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha, dia mengatakan kemana saya dibawa, celaka saya, kemana saya dibawa. Yasma'u sautaha kull shay'in kullu shay'in illa al-insan, semua mendengarnya segala sesuatu kecuali manusia yang tidak dengar. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa, andai kata manusia ini mendengar, mereka semua akan pingsan. Berarti besar suaranya ini para jemaah. Berarti suaranya menakutkan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, andai kata manusia ini mendengar suara jenazah ini, mereka akan langsung pingsan. Ya. Ini kabar gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini sudah azan ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita kira demikian sunnah ini sampai di sini. Insyaallah akan datang sunnah-sunnah berikutnya pada pertemuan yang selanjutnya di Masjid Selendang dan di masjid ini. Pertemuan akan datang insyaallah di Masjid Sunnah
Dasan Rabban insyaallah taala kita lanjutkan yang berkaitan dengan masalah muamalah biiznillah. Silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita terlibat dalam asuransi disebabkan tuntutan profesi? Kami sebagai penyuluh di mana diminta sosialisasi ke petani untuk mengikuti asuransi usaha tani atau ternak. Sementara saya pribadi paham kalau asuransi itu riba jatuhnya. Malah sekarang sudah diminta oleh atasan untuk mendaftarkan anggota kelompok tani ke dalam asuransi. Yang pertama kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan yang difatwakan oleh para ulama, asuransi ini ada unsur gharar dan unsur ribanya. Oleh karena itu, seseorang berusaha menjauh sejauh mungkin dari ada perkara-perkara yang berkaitan dengan asuransi. Kecuali yang memang asuransi kita tidak bisa terlepas darinya. Contoh ketika kita naik pesawat, memang sudah ada asuransi kecelakaan yang kita tidak bisa untuk lepas darinya. Selama kita bisa berlepas diri, berusaha untuk berlepas diri. Ya, terkadang juga kita sebagai PNS misalkan, ya ASN, itu sudah terdaftar oleh pemerintah. Kalau itu nggak ada masalah, sudah memang aturannya begitu. Ya, karena sistem memang memaksa. Ya, kalau memang sistem yang memaksa, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Tapi selama kita bisa mampu menjauhi dia, maka jauhilah. Ya, harus dijauhi ikhwatal iman. Karena ini perkara yang diharamkan di dalam agama. Nah, kalau Anda ingin terbebas, ya, yang bertanya ingin terbebas dan bisa menghindar dengan sistem seperti ini, ya dia cari pekerjaan yang lebih layak untuk dia. Tapi kalau memang perusahaannya sistemnya seperti itu dan dia tidak pernah ridho dengan seperti itu, maka kita katakan, ya, maka dia berusaha menghindar semampu dia. Mana yang mampu dia hindari, dia hindari. Adapun yang tidak, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Wallahu taala ala wa ala. Yang lain. Sila. Baik. Apakah sama pahala mensolati dan mengantarkan jenazah anak yang kecil dan yang dewasa? Sama. Karena hadis mengatakan man shalla ala janazatin summa tabi'aha hatta tudfan. Barang siapa menyolati jenazah umum, Nabi SAW tidak membedakan jenazahnya kecil ataukah jenazah yang besar. Keduanya adalah jenazah. Selama dia dihukumi jenazah, orang yang menyolatinya akan mendapatkan pahala. Satu qirat. Kemudian diantarkan sampai ke pekuburan, dia mendapatkan satu qirat. Tambah satu qirat menjadi dua qirat. Jadi tidak ada dalil yang membedakan antara jenazah yang kecil ataupun jenazah yang besar. Selama dia jenazah, orang yang menyolatinya dapat satu qirat. Kemudian mengantarkannya kepada kuburannya juga mendapatkan satu qirat sehingga menjadi dua qirat sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Naam, wallahu taala ala wa ala. Ah, Abu Sayyab nang kajana. Kan enggak bacaan Abu Sayyab. Nah, jadi ada pemirsa ini para jamaah, ya pemirsa Facebook. Apa katanya ini? Ada Abu Sayyab. Nah, ternyata ada Abu Sayyab katanya. Ah, apa Pak saya perkataan ante? Mengantar mayit nih Ustaz. Nah, ngantar mayit. Tuang pekaran mayit dulu. Kematian, mati. Ah, mati dengan mati. Mengantar dengan mati. Nah. Terus. Terus. Lagu kira-kira dengan Nina Milu ya. Kira-kira ana la ilaha illallah. Ah, Milu nak nu kira-kira judul angkanya tu. Dengan Nina Lui. Nah, Lui Milu terus. Anak nan ini paling kangen nalalu imat ini. Nah. Kundena ja di makam kan ia nangis. Nah, mak. Terus. Kalau undama yang nangis. Ha, yang ngeruk yang kejana.
Nah, apakah dia alasan apa dikir? Nah, mohon penjelasan. Nengke aja. Yang jawab pang diri ini Abu Sayyaf ini para jamaah. Hah? Jadi Abu Sayyaf bertanya, dia yang menjawab. Nah, jadi katanya Abu Sayyaf, ada wanita banyak yang mengantarkan jenazah. Kemudian ternyata di antara wanita itu ada ibunya yang meninggal ini anak kesayangannya. Sampai ke kuburan, ternyata setelah dimakamkan, nangis. Iya, nangis ngeruk. Artinya nangis tersedu-sedu. Ya, nangis sambil teriak karena anak kesayangannya. Apa kira-kira sebabnya, katanya jamaah. Biarku anak kesayangan so. La ilaha illallah. Jadi utang Abu Sayyaf ini. Ya berketawannya jawab bang diri na. Atau mungkin Abu Sayyaf ngombe hukumnya dengan Nina lalu. Ah, di makna anak kesayangannya mati tetap enggak boleh para jamaah. Tetap enggak boleh. Dia berdoa di rumahnya sampai doanya untuk anaknya. Iya, enggak harus mendoakan di kuburan. Ya, ini ibu-ibu, jadi dia dah harus datanglah kubur. Le balik ke tempat doa nyampe doa no. Nah, tima ada sengaja nang Amerika dah ke lalu juga ampo doa yang atau nang sampai doa. No. Ya, dimanapun tempat kita mendoakan dia, doa itu akan berpengaruh untuk si mayit. Nah, Allah Ta'ala ala wa ala. Tuan. Bolehkah kita berdoa meminta ampunkan kepada mayit ini memakai bahasa Sasak atau bahasa Indonesia? Nah. Taib. Bolehkah menggunakan bahasa Sasak atau bahasa Indonesia mendoakan orang yang mati? Boleh. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikum, endeng ampun. Enggak Nabi mengatakan harus pakai bahasa Arab. Dalilnya umum. Ya, wasallallahu lahu tasbit, mintakan dia ketetapan di atas kalimat la ilaha illallah fa innahu alana yus'al. Ya, kalau memang dia pakai bahasa Arab lebih bagus, terlebih pakai doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Waqihi azab al-qabr. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Pakai bahasa juga boleh. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, tetapkanlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Enggak ada masalah. Dia tidak tahu bahasa Sasa. Dia tahu bahasa Abu Sayyaf Tegalu. La ilaha illallah. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Siapa kados? Baik. Ah. Kaitannya dengan jenazah yang lewat biasanya kita temui di jalan. Di situ sikap kita apakah kita berhenti atau kita lewat? Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan pertama tentang saudara kita yang meninggal dunia tapi tidak di atas sunnah. Ya. Yeah. Nah, bagaimana sekarang? Apakah tetap mendapatkan pahala yang sama? Tetap mendapat pahala yang sama. Cuman para jamaah, mereka ritualnya banyak. Nah, acaranya banyak. Belum baca yasinnya, belum baca ininya, itunya, talqinnya. Iya. Maka para jamaah, sesudah dia dimakamkan, sudah berdoa sendiri, mintakan dia ampun, pulang. Selesai. Iya, urusan dia nambah-nambah ya nerombok apa di duit kah? Dia tambah silakan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Tetap dapat pahala. Iya. Tidak ada salah para jamaah. Iya, tetap dapat pahala. Cuman caranya tidak sunnah. Nah, itu letaknya para jamaah. Cuman caranya enggak sunnah. Ya, antarkan enggak ada masalah. Salati enggak ada masalah. Iya, salati enggak ada masalah. Tetap yang kita kejar bukan acara enggak sunnahnya. Yang kita kejar adalah iya, pahalanya. Baik, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua mengenai kita sekarang naik motor misalkan, kemudian bertemu dengan jenazah, ya, maka bagaimana sikap kita? Berhentikah ataukah lanjut berjalan? Maka kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, disunnahkan orang yang mengantar, perhatikan, yang mengantar ini, yang mengantar sunnahnya kalau dia berjalan kaki bisa dia di depan, bisa dia di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan. Tapi kalau pakai kendaraan harus di belakang. Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ngantar jenazah. Tapi kalau orang yang enggak ngantar jenazah enggak apa-apa dia dilewati. Iya. Tidak apa-apa dia melewatinya. Iya. Tapi kalau misalkan antum lihat tiba-tiba lewat jenazah, enggak apa-apa. Berdiri dulu. Iya, mengamalkan sunnah yang tadi. Tapi kalau lewat juga tidak ada masalah. Jelas ini Pak Kadus? Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Masih lah. Nengkai jana. Ahli usul, kan enggak? Nengkai jana. Khairan min. Ah, terus. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya doa Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Apakah doa ini untuk yang mati atau untuk keluarga yang mati? Nah, untuk yang mendapatkan musibah. Nah, lengkapnya. Ah, jelas ini. Nah, berarti saya berdoa untuk yang mendapatkan musibah. Misalkan EP atau mamikas. Misalkan ini hilang sampina. Mami, misal ini. Ya, aku pertama ngelihat tempe. Misal. Nah, hilang apa enggak pe? Allahumma ajurni fi musibati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Wahai Allah, ya, berikan aku pahala dalam musibahku dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Ya, arti doa anu ini. Mbeng aku pahala, mbeng aku pengganti si bagusan. Nah, itu doanya, itu bagi yang mendapatkan musibah, bukan untuk si mayit, bukan untuk keluarga si mayit, untuk yang mendapatkan musibah. Si mau musibah baca ini, ya, makanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika disuruh baca doa ini, ndek narak si bagusan si semamaku Abu Salamah, ternyata berdoa yang ngadu doa ini saya semamaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hilang Honda, baca. Mudah-mudahan bagusan maunya. Allahu Ta'ala ala wa'ala.